Oh ya, buat teman-teman yang nanya kenapa ada Dedi mulu, karena sekarang YouTube ada perubahan, jadinya harus ada muka orang dewasa gitu ya guys. Dan nggak harus anak-anak terus kan, Andreambong, karena mereka juga udah besar. Jadinya maaf ya kalau Dedi sekarang yang bagian ngevlog. Oke? Okay? Semoga kalian tidak kabur lihat mukanya Dedi terus. Dari di semua masuk ya. Iya. Yeah. Let's go. Oke, Pak, terminal 3. Kita lagi di taksi. Where are we heading? To the airport. Have you ever been to Bali? No. Yeah, this is your first time, right? Yeah. You know. I'm just like kayaknya kayaknya ada Mima nonton. Halo Mima. 12 seconds later. Kasihnya. Yeah, I have a new copper. Oh, new copper. Kasih bagus banget ya. Didi. Ya. Masuk ke G13. Ya, kita ke G13. Chandra. Kasih baru. Iya. Ini di mana? Tokopedia. Kita mau ke sini ya guys. Gate-nya. Mau ke playground dulu? Ya. Boleh? Ya. Ih, ada germs banyak. Ih. Kita cuci tangan? Go away germs. Let's go. Kali ini kita mau ke Bali guys. Kita udah di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Cuman kali ini Dedi cuma sendirian dan 3 anak. Mami udah di sana duluan. Tuh si Kiandra sama ya. Dan ini dia ajudan Dedi. Si Owen. Jadi punya ajudan, bajunya tentara lagi, militer. Tuh bajunya lihat, Bun. Gambarnya apa itu? Woi, Sukhoi 27. Siapa yang kasih bajunya, Bun? A few inches later. Mau apa jadinya? Makaroni. Oke, okay, makaroni satu. Kalian yang mana? Omen, why not? Boleh. Lagi ngemil di Jeko. Oke, okay, nanti kita jangan lupa berdoa ya, nak ya, di pesawat ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, nanti ayah dulu sama siapa? Sama Dedi sama Kian. Sama Dedi sama Kian. Chandra, sudah lihat belum? Jadi tadi bikin queue. Tuh, queue. Bagus enggak? Keren banget. Keren. Biar tahu kalau itu tas kamu, Kia. Teman-teman kalau mau tas kayak Chandra. Kayak gini. Oh, beli di mana, Chandra? Tokopedia. Tokopedia? Kian kemarin belinya di Tokopedia, guys. Emang benar? Ya, benar banget. Benar. Jadi beliin. Iya, banyak pilihannya ya? Iya. Cek linknya ya di deskripsi. Oke, okay. Bagus nih. Oke okay guys, yuk kita naik pesawat dulu yuk. Tuh masih turun lagi. Kayaknya kita naik bis deh. Iya. Naik bis apa naik pesawat? Pesawat lah. Oh, bis apa? Naik bis dulu baru naik pesawat. Kebesaran deh. Iya deh. Itu first class ya? Business class ini nggak ada yang. Berapa yo? Berapa? Dua berapa? Berapa? Dua F D. Dua D G F G. Wan mau permen wan? Di sini kan? Iya. Jadi di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, boy, minum apa, boy? Coklatos. Oh, coklatos Garuda Food dong. Yes. Ting. Ditanyain mau ikan apa ayam? Nasi ayam atau nasi ayam?
pertama kalinya Kiandra ke Bali loh. Iya, kedua kali. Masih baru juga. Kedua kali. Wow. Ih, keren banget gitu. Tadi mau di sini. Nambah 6 juta. Mau Aya. Sampai Bali ya. Iya, si. Di Bali juga keren ini. Guys, kita udah sampai di Bali. Yuk kita cek itu hotel. Bali. Guys, kita sudah sampai di Bali. Sekarang kita check-in dulu ke hotelnya, guys. A few inches later. Kamarnya 1, 3, 1, 3, 1, 3. Oke. Silakan. Selamat datang. Nanti kalau rasanya belum elak, lagi 10 menit ya. Kasih ya. Terima kasih banyak. Ini telepon ke resepsen aja. Siap, siap. Terima kasih banget. Siapa mau ibu, Mak? Ayah. Ayah, ayah duluan. Nanti di kena sama ibu ya. Ayah duluan. Oh ya, cuci kaki dulu semua dulu. Boleh, pintar. 6.5 hours later. Selamat pagi. Ya. Kita udah di Bali nih, ya. Iya, iya. Oke, kita sarapan dulu, Kian. Kita sarapan dulu ya. Satu tiga satu ya. Satu tiga satu. Wow, Ayah sarapan apa ya? Pancake sama waffle. Owen, bacon. Sandwich. Bacon sandwich. Apa itu? Dia yang makan apa tuh? Roti. Roti sama kayak Daddy ya? Sama butter. Butter sama roti. Wih, makan apa itu, Wan? Beef bacon. Beef atau pork bacon tuh? Beef lah. Giginya dia ada yang goyang. Mana lihat? Nih. Goyang lagi giginya. Oh my god. Enggak bisa makan. Enggak bisa makan. Di sini di belakang. Gigi di belakang. 12 seconds later. Ayo, Wan, check out, Wan. Kita lagi di hotel mana nih, Wan? Tijili. Tijili Seminyak. Hah? Namanya Seminyak daerahnya. Kita mau ganti hotel dulu. Iya, kita mau ganti hotel. Meanwhile. Selamat siang, teman-teman. Kembali lagi bersama kita. Oh, tinggi banget naiknya. Oh, kayak rumah gadang. Iya, bener rumah gadang. Hari ini kita akan check-in di Hotel Renaissance daerah Uluwatu, Bali. Baru aja datang sekitar setengah satu siang. Tapi kita lihat dulu di sini ada apa ya di lobinya. Si Owen mau main. Pas kita udah di Bali, kita pinjam mobil orang. Iya. Selamat datang dan terima kasih. Objek pantai Pandawa. Oh my god. Oh my god. Look at this. Look at the view. Tapi kok di situ nggak direk bisa ini? Wow. Turun. Hah? Yep. Mau turun? Tuh temenin tuh adeknya main air, main pasir. Oke, guys, kita udah sampai di Roaster Fin Beach Club. Oke, ini dia fish and chipsnya Kiandra, silakan dimakan. Berdua sama Daddy ya makannya. Baiklah, guys, kita lagi di Roaster Fish Beach Club daerah Pantai Pandawa di Ungasan ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke.
Terus Waalaikumsalam. Oh, okay. Wow. Besar juga ya. Alright. Lumayan besar kamarnya. Kita buka anak-anak. Halo. Ada bak di. Sama di sini juga ada. Mana? Kiandra. Gede banget. Gede banget situ sama situ. Wah. Terima kasih. Pertama kali hotel segede ini. Masa sih pernah kan di Bangkok lebih gede. Oke, ini bara bathtub lumayan besar ya. Dari atas bisa, dari sini juga bisa. Terus wastafelnya ada dua ya, bisa nggak rebutan ya. Kok ada Tokopedia? Oke. Lumayan besar toiletnya, punya wastafel dua gini. Terus di sini king bednya di sini. Ada sofa berbentuk rotan. Terus kita ke kamar anak-anak. Dia twin bed, di sini ada dua ya. Oke, sekarang kita udah sampai di Hotel Renaissance di daerah Uluwatu. Anak-anak sekarang minta berenang. Kita cobain kolam renangnya kayak apa ya, guys. Let's go. Ayo, udah pakai sendal belum? Ayo. Sudah. Ayo, let's go. Oke. Kita sekarang cobain kolam renangnya kayak apa ya. Anak-anak gak sabar nyobain kolam renangnya. Sabar gak, guys? Ya, pemanasan dulu. Owen Ayakian pemanasan. Habis pemanasan baru bisa boleh berenang. Kayaknya nggak tahu dalam ya. Oh, 1,2 kok nggak dalam-dalam amat. Wah, Owen, infinity pool, Owen. Mana, Owen? Kita mau lihat yang sebelah sana, yuk. Ya, ya. Let's go. Jadi kita di sana ya, berenangnya di atas sana ya. Berenangnya di sini. Selamat malam. Habis berenang, capek semua, pada pengen makan malam. Ya. Kamu mau makan apa, Kiandra? Enggak tahu. Mami gimana? Oh, Mami lagi joget-joget. Kita lagi nunggu. Kiandra, sudah datang makanannya. Apa namanya ini? Spaghetti meatball. Spaghetti meatball. Kayak? Bukan spaghetti ya, sana. Enak gak? Enak. Lu gede di ini, cheese. Masa? Enak. Tapi kan onion. Oke, guys, hari ketiga kita di Bali. Nah, kita masih di Hotel Renaissance di Uluwatu. Kita mau cobain breakfast di sini ya, guys. Oke. Mulai keras. Good morning, beautiful people. It's Friday. Patung sesaman. Iya, benar. Buah naga. Watermelon. Melon. Ya. Yeah. Ini beef ya? Iya, yeah, beef. Ini beef. Beefnya ayam tadi. Apa ini ya? Scrambled egg. Eh, tapi kok ada yang susu sapi-sapi? Makan apa? Disapu sama mandi ya. Oh ya. Oh, udah mandi belum? Mandi belum. Nanti kalau
suka berenang, Man. Oh iya, oke. Wow, langsung makan aja, Boy. Gimana? Ini enak banget. Enak? How's your food? Enak banget makaroninya. Makaroni enak? Ya. Yep. Mana? From lamb. From sea. From lamb. Ada-ada aja sih. Ya kan ini di Bali. Oh bisa ada mobil. Udah pasti ngambang ya Kian? Iya. Sama kayak yang punya di rumah. Udah selesai berenang. Sekarang kita waktunya mandi terus jumatan lalu kita ke pantai ya guys. Anak-anak pengen nyobain berenang di pantai, main-main pasir, oke? Okay? Let's go. Hai guys, kita lagi traveling nih ke Bali. Sekarang kita mau ke pantai. Eh teman-teman, kalian udah lihat belum tas barunya Kian? Ini tas kita bisa pasang Lego loh guys. Ini gini nih caranya. Ini kemarin dari yang bikin Hero of Q itu Kian. Buat teman-teman yang mau tas kayak gini, belinya di Tokopedia ya. Nih, kita bisa bikin macam-macam nih guys. Nah yang punya Kian itu ini guys. Yang mau beli, cek linknya ya di deskripsi. Yuk sekarang kita ke pantai. Wow. Dua koper besar, tas Kian sama tas Teddy buat ke pantai. Padahal cuma beberapa hari aja sebanyak ini ya guys kalau bawa anak tiga. Oke, sekarang kita mau check out dulu, mau cobain pantai Padang-Padang. Sorenya kita bakalan lihat tarik kecak. Oke guys, let's go. Teman-teman jangan lupa pakai lotion ya. Iya, soalnya bakal panas sih, 2 jam sekali harus di-apply.